Salah satu tantangan bagi orang yang memiliki mobil, tetapi tinggal di lahan yang sempit adalah garasi mobil. Tidak mengherankan kalau banyak orang yang memutar otak supaya mobil bisa terparkir dengan baik dan tidak mengganggu orang lain. Contohnya, seperti yang dilakukan oleh pemilik rumah yang videonya diposting oleh akun @love_jkt. Akun ini memposting video rumah yang berada di pinggir jalan. Ukuran rumahnya tergolong besar tetapi tidak memiliki garasi yang panjang. Namun, pemilik rumah tidak kehabisan akal. Dirinya adalah sosok yang kreatif, sehingga berusaha semaksimal mungkin ruangan yang tersedia untuk dijadikan garasi mobil. Harapannya agar mobilnya tidak diparkir di pinggir jalan yang otomatis dapat mengganggu orang sekitar. Solusinya cukup solutif. Pemilik rumah membuat pagar unik untuk rumahnya, di mana salah satu pagar rumah sengaja dibolongi dan disesuaikan dengan bodi depan mobil. Tindakan tersebut dilakukan agar mobil bisa pas dan terparkir di garasi rumah. Yang penting gak terparkir di jalan ya guys ya. Konsep Ciluk Ba, tulis keterangan di video. Potret pemilik rumah yang desain pagarnya unik ini pun menarik perhatian warganet. Banyak dari mereka yang memberikan tanggapan atas tampilan pagar rumah yang desainnya tidak biasa seperti ini.